Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari ya semua pelajar. Okey, kelas kita akan mula dalam masa 1 minit lagi. Okey, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada YPC YPC International College yang telah sponsor kelas kita pada hari ini. Okey, 1 minit kita akan mula. Okey, make sure modul semua dah ada modul yang pakcik bagi tu kan. Dalam bentuk PDF dah ada. Okey, lagi 40 saat. Standby ya. What is second to start? Okay, ada pelajar cakap nak pergi tandas. Cepat sikit. Muhammad Syukur cakap, handsome abang. Adakah itu tujuh budak pakcik? Kalau pakcik, terima kasih. Muhammad Syukur cakap, pakcik doakan Muhammad Syukur straight A SPM. Amin. Okey, cepat sikit. Lagi 20 saat kita mula. 10 saat. Sekejap Sekejap, ada beberapa WhatsApp masuk Okey, sekolah baru hari ini banyak. Ada SMK Mengkibol, SMK Lahad, SMK Pusing, SMK Pekanbaru, SMK Temenggung. Okey, ada sini SMK High School Setapak, SMK Selancar, SMK Raja Lopa, Raja Lop, SMK Raja Chulan, SMK Pangkalan, SMK Abu Bakar, SMK Alang Iskandar, SMK Dulang dan SMK Muhammad Taib. Ini sekolah-sekolah baru pada minggu ni. Okey, korang sama je banyak sekolah ni hari ni bergabung kau-kau. Okey, kita akan mula kelas. Okey. Kita mula kelas. Sekarang kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry pakcik lama sikit. Pagi tadi macam ni cerita dia apa? Pakcik bawa marker pen, dah awak habis. Kenapa tak? So pakcik kelang-kabut pergi banyak kedai-kedai tutup pula nasib baik pergi Aeon sindikat ni depan Aeon. Okey korang, kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buka. Dah print kan? This one yang pakcik bagi semalam. Kita buka sekarang. Okey, pelajar-pelajar yang dah lama masuk tahu dah cara pakcik. Kita belajar dulu. Kita baca satu harum, pakcik bagi formula, adik-adik ingat terus. Pelajar yang baru masuk, okey, cuba biasakan cara ni. Okey, belajar dulu Okey korang. Kita ambil basic dulu Zaman prasejarah, zaman manusia belum kenal sistem tulisan. Kajian dibuat oleh ahli arkeologi, itu semua senang, tak payah baca semua orang tahu. Dia ada zaman paleolitik, mesolitik, neolitik, logam. Okey. Baca kejap tentang zaman paleolitik dengan mesolitik. Adik-adik, formula ada. Okey, relax. Yang dah lama masuk pakcik tahu, dia dah faham dah cara pakcik. Yang baru masuk macam, mana formula? Sabar, relax. Okey, ingat tuan. Okey. Macam ni, zaman paleolitik dan mesolitik, hidup secara nomad berpindah rendah, tepi tasik, tepi sungai, tepi gua dan sebagainya. Menyara diri dengan cara pungut hasil hutan, buru binatang, tangkap ikan. Nampak tak? Dia buru mereka keluar ni. Alatan mereka utamakan fungsi dari nilai. Fungsi nilai. Okey. Apa beza fungsi dengan nilai? Fungsi tu maksudnya macam pisau. Dia tak payah bentuk pisau tau. Janji benda tu tajam cukup. Dia dah utamakan fungsi. Bentuk-bentuk tak payah. Fungsi penting. Okey, kan pakcik terangkan. Pergi pula ke zaman Neolitik. Dah berubah sikit. Sebab mereka menetap. Pertama, mereka menetap dalam kelompok besar dan masyarakat. Mereka menyara diri dengan cara bertani. Tadi menetap, sekarang bertani pula. Dan ternak binatang. Okey, ciri baru dalam kehidupan.
Mereka juga cipta alatan baru yang dilicinkan ada banyak fungsi serta bahan termika. Maksudnya mereka dah mula mementingkan nilai. Sabar. Okey, kan macam bagi formula. Relax. Okey, di Asia Tenggara, akan diminta contoh kan, tempat yang ada zaman Neolitik dulu, contohnya di Asia Tenggara, padi mula dikenali di Nonta dan Bangkau, dan di Malaysia tanaman padi ditemui di Gua Sirih. Okey, dan ada pengkhususan kerja telah menghasilkan artifak yang baik. Mereka hidup menetap dan boleh menghasilkan makanan melebihi keperluan. Ini melahirkan sistem pertukaran barang dinamakan sistem barter. Okey, tak ada masalah. Macam cerita dia. Dengar-dengar formula dia macam ni. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Rasa tu semua orang tahu kan. Budak sekolah rendah pun belajar. Perbezaan dia yang korang confuse. Okey, kalau korang buka buku teks ataupun buku pakcik, kita dah sama saja. Macam ni. Paleolitik dengan Mesolitik diletakkan dalam satu topik. Manakala Neolitik diasingkan. Maksudnya, ciri-ciri yang berada dalam Paleolitik dengan Mesolitik tu lebih kurang sama. Bukannya sama betul tak? Lebih kurang sama. Tapi yang berbeza betul ialah Neolitik. Nampak tak? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey, yang membezakan zaman Neolitik dengan dua-dua zaman atas ni ialah N. Itulah jawapan dia, N. Paleolitik B, Mesolitik M, Neolitik N. N apa? N pertama, menetap. Selagi belum menetap, duduk bersepah-sepah, tak tentu harah, berjalan-jalan, itu namanya zaman Paleolitik ataupun Mesolitik. Dia menetap je satu tempat, bermulalah zaman Neolitik. Faham tak? Itu yang pertama. Nombor dua, N juga. N apa? Ni apa? Bertani. Okey. Mereka mula bertani. Mereka mula tanam pokok. Zaman Paleolitik, Mesolitik ni, tak tanam pokok. Apa yang nampak, tangkap. Apa nampak, tangkap, makan. Faham ni? Tapi zaman Neolitik dah pandai sikit. Mereka mula bertani, menanam pokok. Faham tak faham ni eh? Bertani. Nombor tiga lagi, N lagi. N apa? Nilai. Mereka mula mementingkan nilai. Zaman Paleolitik dengan Mesolitik, mereka pentingkan apa? Fungsi. Mereka pentingkan fungsi saja. Zaman Neolitik mementingkan nilai. Ini yang pelajar confuse. Dia kata ada pakcik tanya, oh, buat tanya pakcik dulu. Dia kata, pakcik, apa beza fungsi dengan nilai ni? Confuse. Macam ni. Okey, contohlah contoh. Kalau peksa keluar macam ni. Ahli arkeologi telah menjumpai sebilah kapak untuk memotong pokok. Dan masa sama juga, ahli arkeologi telah jumpai sebilah kapak lain untuk memotong pokok. Nampak tak ni? Aha. Ini pun kapak. Ini pun kapak. Dua-dua kapak. Dua-dua boleh potong pokok. Tapi tengok. Ini ada tak rupa kapak kat sini? Tak ada. Asal dapat potong boleh. Berapa ni? Maksudnya ini mementingkan fungsi saja. Kalau ini dijumpai, maksudnya ini daripada zaman Paleolitik ataupun Mesolitik. Tapi kalau yang ini pula. Ada tak rupa kapak dia adik? This one? Ada tak? Ada. Betul tak ni? Okey. Ini maksudnya mereka mementingkan nilai dan fungsi. Kalau macam ni, dah mula mementingkan nilai dan fungsi, maksudnya ini bermulalah zaman Neolitik. Faham ni eh? So, N netap, N ni bertani, N nilai. 3M. Faham ni? Okay. Relax. Selalunya dalam SPM, dia minta contoh. So, don't confuse. Relax. Contoh. Okay, ambil bertani. Ambil bertani eh. Okay, kalau zaman dulu, pertanian apa yang rasanya orang tanam? Pokok padi, betul tak? Pokok padi. Okey, keluar je pokok padi. Cuba adik-adik bayang sekarang. Ini nama dia formula bayangan. Bayangkan seorang perempuan, orang tua bangka, seorang tua bangka, makan sirih, dia tanam padi. No, jangan hafal. Buat apa nak hafal? No, jangan kelas pakcik adik-adik, ingat. Jangan hafal langsung. Adik-adik bayang je, trust me. No, trust me. Kita kena ingat macam-macam. Bayang je. Okey, kalau keluar tentang pertanian di zaman Neolitik, bayangkan orang tua bangka makan sirih sedang tanam padi. Macam tu, bayangkan pakcik tua bangka eh. Orang tua bangka makan apa? Makan sirih. Tanam apa? Tanam padi. Okey. Kenapa dia padi? Ingat, bayangkan orang tua bangka makan sirih.
Nampak jenis dia? Okey. Apa maksud tua? Maksud tua non nonta. Tua ialah non nonta. Apa maksud bangka? Maksudnya bangkau. Apa maksud sirih? Maksudnya gua sirih. Satu, dua, tiga. Okey, tengok buku, tengok buku. Betul tak? Dia kata sini kan? Asia Tenggara, padi mula dikenali di Non-Nonta. Betul tak ni? Non-Nonta. Dan juga Bangkau. This one, Bangkau. Dan juga di Sarawak, apa dia? Gua Sirih Sarawak. This one, Gua Sirih Sarawak. Nampak tak ni? Itu contoh tanaman zaman Neolitik. Korang salin sekarang. Okey boleh eh? Pelajar Abu Bakar Al-Bakir ada sini kan? SNK pusing. Ni ada WhatsApp kata susah nak masuk lagi. Raja Ali, setapak semua okey eh. Pekanbaru, Alam Megah, Muhammad Taib, Dulang, Lahad. Oh, ramai yang sekolah eh. Okey. Sambung kelas sekarang. Boleh boleh eh, Pakcik Padam eh? Okey, settle. Ingat dek, cuba-cuba. Jangan hafal dek, kita bayangkan, kita ingat terus. Okey, zaman Paleolitik, Mesolitik dengan Neolitik. Neolitik N tu netap. Okey, dia menetap. Kemudian ni dia bertani. Kemudian N nilai, mereka pentingkan nilai. Kalau tak menetap, kalau tak bertani, kalau tak pentingkan nilai, itu belum lagi zaman Neolitik. Itu zaman Paleolitik ataupun Mesolitik. Okey, settle cantik. Okey, pergi terus. Zaman logam. Tengok logam cerita apa? Zaman logam dua jenis. Agasa ni semua tahu. Zaman gangsa, zaman besi. Okey. Guna alat dari logam, khususnya besi, jadikan mereka berjaya cipta perahu dan rumah. Ganas zaman ni eh, mereka gunakan besi eh. Okey. mereka cipta perahu, teroka lautan dan tingkatkan perdagangan maritim. Masa tu dah mula ada eh, kapal-kapal daripada besi dan sebagainya. Start ada, diorang dah moden dah ni. Wujud penempatan besar dan kota pertahanan. Ingat eh, korang mesti ingat. Antara ciri utama zaman logam, mereka dah ada kota pertahanan. Sebab dah ada besi kan. Boleh buat tombak, okay, boleh buat senjata macam-macam, boleh pedang dan sebagainya kan. Mereka dah ada kota pertahanan. Okay, ingat tau. Pertempatan besar kembang dan dari bandar atau kota, contoh bandar purba ialah Jericho dan Katal Huyuk. Okay, mereka juga tahu cara kebumikan mayat dengan iringan barang seperti tembika. Okay, tak payah cerita dia. Okay, zaman logam rasanya, mana makan boleh. Zaman logam rasanya semua orang tahu, ada zaman gangsa, zaman besi. Soalan yang pernah keluar dalam ujian ke PESA, tak silap, pasti pernah jumpa soalan ni. Dia kata, apa tu? Dia kata, Katal Huyuk dengan Jericho. Itu merupakan zaman apa tu? Banyak pelajar pilih Paleolitik eh. Celah mana kau eh? Ingat, Katal Huyuk dalam PESA, kau nampak je Katal Huyuk dengan Jericho itu zaman logam. Dia cerita dia. Nak ingat, zaman logam. Zaman logam. Dalam biasa, orang nampak logam. Kita nampak low. Low je nampak. Low. Low apa ni? Kita nampak lumba. Berlumba-lumba. Ha, tukar sikit. Orang nampak logam. Orang nampak zaman logam. Kau nampak low apa? Lumba. Lumba-lumba. Okey, semua dia cerita lumba. Bayangkan cerita kartun yang terkenal daripada kecil kita tengok. Cerita tu setiap masa. Kucing kejar tikus. Macam tu. Kucing kejar tikus. Cerita apa tu? Yes! Tom and Jerry. Ingat lomba je. Ingat cerita Tom and Jerry. Faham ni ya? Aha. Orang nampak zaman logam. Kau nampak lomba. Siapa lomba tu? Tom and Jerry. Tom tu cat ke mouse? Tom. Tom tu cat. Betul tak? Tom ni cat. Maksudnya cat and Jerry. Apa maksud cat? Maksudnya Katal Huyu dengan Jericho. Contoh zaman logam. Ingat dalam peksa. Keluar peksa disebut jadi tentang Katal Huyuk dengan Jericho. Cat and Jerry. Tom and Jerry.
mereka kerja-kerja, lomba. Zaman logam, Kong Salin sekarang. Okey, setiap lagi kita buang. Adik-adik, formula banyak adik-adik. Ha. Bertimbun ya, settle eh. Settle. Hari ini kita buat sampai buka semualah. Kita buat tentang tamadun, kemudian habiskan Mesopotamia dengan Mesir Purba. Okey, Indus dengan Huang Ho kita buat minggu depan. Okey, saja je eh. Ambil masa sikit eh. Relax, relax. Okey, korang. Maksud tamadun. Okey, ini basic. Kita baca dulu eh. Ikut bahasa, dia pada bahasa Arab bermaksud mudun, madain, serta madana, tinggi budi bahasa, macam pakcik, ha, macam tu eh. Dan pembukaan bandar. Okey, ha, itu basic eh. Literal meaning dia. Ikut bahasa Inggeris pula, tamadun ialah civilization daripada bahasa Greek. Ha. Civitas bermaksud bandar. Okey, settle. Okey, macam ni. Poin penting ni, yang tu tadi, yes. Kemudian bawah ni penting eh, tengok eh. Ikut masyarakat barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Okey, this one. Kalau ikut barat, tamadun dikaitkan dengan lahiriah. Aha. Tamadun kalau ikut barat, tamadun tu dikaitkan dengan lahiriah. Lahiriah eh? Okey, tengok. Sabar. Terutamanya hal kebudayaan seperti penulisan, kesenian, undang-undang dan pembandaran. Relax, formula ada eh. Kau ni tak sabar eh. Sabar kan cakap dia kan, formula banyak. Relax. Okey, contohnya ikut sarjana barat, Gordon Chill, pencapaian lahiriah lah jadi kayu pengukur. Okey. Darcy Ribeiro, RA Buchanan, dia tolak unsur rohaniah. Dia kata hanya tekankan pembangunan lahiriah. Kacita barat lahiriah semua. Ha, maksudnya keduniaan semua eh. Ha, macam itulah konon-kononnya. Dalam proses perkembangan tamadun. Tetapi ikut Islam pula, okey, ini barat eh. Tapi ikut Islam pula dia tukar. Islam lain sikit. Dia pentingkan dua-dua, lahiriah dan rohaniah. Okey, lahiriah dan rohaniah untuk ukur tahap ketemadunan. Okey, ikut Said Naguib Al-Attas, tamadun ialah pencapaian tahap tata tusila yang tinggi eh. Okey, yang ada nota tu tolong gariskan, tata tusila yang tinggi. Itu pendapat siapa? Said Naguib Al-Attas. Dan kebudayaan luhur oleh masyarakat, disokong oleh sarjana barat Richard Sullivan. Oh, rupanya ada juga orang putih eh yang menyokong cara Islam tadi. Nama dia Richard Sullivan. Richard Sullivan. Okey dek, tak payah. Macam ni tau cara dia. Okey, dalam peksa disebut nama orang pelik-pelik, barat dia lahiriah. Kalau orang tu orang putih je, keyword dia lahiriah. Contohlah, contoh. Dia kata, tiba-tiba lah. Okay, tak keluar soalan bodoh macam tu. Tapi kalau lah, ni gurau je. Dia kata, apakah pendapat Michael Jackson tentang tamadun? Michael Jackson? Itu Islam ke orang barat? Orang barat. Orang barat je dek, lahiriah. Settle kau. Ha. Contoh, dia kata, apakah pendapat Abang Nazri? Tiba-tiba pula keluar peksa kan, nama Abang Nazri. Abang Nazri? Yang WhatsApp korang selama ni, kat grup tu, ha, kan Abang Nazri yang tu? Pakcik Abang Nazri. Nampak tak ni? Ha. Apakah pendapat Abang Nazri tentang tamadun? Kau fikir, Abang Nazri tu orang barat ke? Perasan eh? Ha. Abang Nazri katanya dia kata dia orang putih. Perasan eh? Menyampah aku eh? Okay? Ha. Okay, kadang kata, apakah pendapat Abang Nazri tentang tamadun? Abang Nazri? Barat ke? Bukan. Islam ke? Yes! Islam. Kau nampak Islam, jawapan dia lahiriah dan rohaniah. Faham tak faham ni? Ha. Key macam tu eh? Disebut nama orang putih. Okay, contohlah. Apakah pendapat Justin Bieber tentang tamadun? Contoh. Justin Bieber, Islam ke barat? Barat, lahiriah. Kau nampak tak ni? Coin dia eh? Okay, tak payah fikirlah. Siapa nama orang putih ni? Aku boleh dengar. Buang masa ni, tak payah. Orang putih je, lahiriah. Kalau Islam je orang tu, lahiriah dan rohaniah. Maksudnya, semua Islam menyatakan bahawa lahiriah dan rohaniah. Kecuali seorang ni. Tolong, sokong sikit eh. Nama dia Richard Sullivan. Ah, ini pun sama. Ini lain sikit. Walaupun dia barat tapi ditukung lahiriah dan rohaniah. Sebab apa? Sebab R sini, R. R sini eh.
Nama dia ada R, Richard Sullivan. So bayangkan ni formula dia. Oh, mentang-mentanglah nama dia R, ada Richard. So dia pun sokong lahiriah dan rohaniah. Kau faham ni? Korang salin sekarang. Okey korang. Tapi kadang-kadang biasa dia keluar pula pendapat saya negeri al-atas. Kalau biasa tukar sikit, dia tanya, apakah pendapat saya negeri al-atas tentang tamadun? Kau tahu tak? Keyword dia berada pada nama dia al-atas. This one, al-atas. Look here. Huruf apakah yang kembar yang sama situ? T. Betul tak ni? Ikut pendapat saya negeri al-atas, tamadun ialah apa? Ialah double T. Apa T? Ialah tata tu sila yang tinggi. Atas tata tu sila yang tinggi. Korang salin sekarang. Okey, pecik buang eh. Okey korang, tak hafal bayang. Tadi neolitik, netap, bertani, nilai. Betul tak ni eh? Zaman logam pula, lo, lomba. Siapa lomba tadi? Tom and Jerry, maksudnya cat and Jerry. Katal huyu dengan Jericho. Okey, saya negeri al-atas ada double T. Tata tu sila yang tinggi. Soalan yang kerap kali kalau ujian, this one bawah ni eh. Ibnu Khaldun, tengok sini. Ibnu Khaldun, nama dia Abdul Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun. Beliau ahli sosiologi Islam. Okey. Anggap kehidupan bandar ialah kehidupan bertamadun. Kehidupan bandar terjadi sebab semangat asabiah atau kekitaan menghasilkan semangat kerjasama. Karya ulum beliau, Mukaddimah. Tolong gariskan Mukaddimah. Ingat tau dalam peksa. Kau nampak je Mukaddimah itu karya Ibnu Khaldun. Sebut Mukaddimah. Oh tak dengar. YouTube memang tak dengar pun eh. Okay. Sebut Mukaddimah karya Ibnu Khaldun. Okay. Dia gunakan istilah apa? Umran. Bermaksud tanah yang didiami secara tetap. Dan juga istilah hadarah. Oh, buku dia Mukaddimah. Istilah digunakan umran dengan hadarah. Okey, relax. Dalam peksa dia macam cerita dia. Ibnu Khaldun. Nampak situ? Orang nampak Ibnu Khaldun kan? Pakcik nampak lain. Aku nampak Ibnu Khaldum. Nampak sini? Ada tak salah heja situ? Ada huruf-huruf M. Kita ambil M. Kita ambil UM. Kita ambil HA, complete set. Kitab karangan Ibnu Khaldun berkenaan tamadun, nama dia M. Apa M? Nama dia Mukaddimah. Nama dia Mukaddimah. Apakah istilah digunakan? UM. Apa UM? Umron. Umron. Tanah yang didiami secara tetap. Ataupun HA. HA. Apa HA? Hadarah. Ish. Maksudnya hidup di bandar. Kau nampak Ibnu Khaldun, kau nampak Ibnu Khaldum M, Mukaddimah. Dilarang digunakan UM, sebut UM, Umron. Dan juga HA, apa HA? Hadarah, hidup di bandar. Kong salin sekarang. Okey, kita buang sekarang. Okey, dek. Jangan hafal, bayangkan. Kau nampak Ibnu Khaldun, kau nampak Ibnu Khaldum. Mukaddimah. Okey, settle. Pergi terus. Ciri-ciri tamadun. Ini go through ya. Rasa dah tahu dah. Baca go through je. Oh, boleh. Tak masalah. Okey. Okey, korang. Tak ada budak tanya. Kalau mukaddimah tu, kalau ejaan tu tak tepat sangat. Salah heja kan? Okey, itu bergantung kepada penanda. Soalnya okey je. Kan? Kalau tersilap sikit lah kan? Aha.
Tapi kalau mukadimah kau buat susut dimah kan, itu itu lain jawapan dia kan. Itu dah tukar betul kan? Ha. Itu tak boleh lah eh. Ha, sang sikit tu insya-Allah. Okey korang. Ciri-ciri tamadun tengok. Wujud pendapatan kekal lebih sistematik, pendapatan kekal dapat pastikan kelangsungan bekalan makanan, inovasi manusia melahirkan kemajuan dalam pertanian. Okey settle. Itu pertama. Baca lagi. Ini go through je senang. Mereka mula buat cangkul dan sistem pengairan, maka pengeluaran makanan jadi meningkat dan ada lebihan pengeluaran yang boleh tampung pertambahan penduduk. Okey settle. Penduduk yang bertambah wujudkan kehidupan berorganisasi. Okey tak payah. Sistem sosial masyarakat. Okey, sistem sosial masyarakat berbentuk piramid. Tahu kan? Atas sekali mesti bangsawan ataupun raja-raja, ketua, raja. Last sekali hamba, itu normal. Sistem pemerintahan dibentuk. Pemimpin raja selalunya gunakan unsur magis dan dakwa dirinya wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan. Juga lahirkan sistem perundangan. Okey, soalan ni pernah keluar dalam ujian. Okey, dia kata apa tahu? Kenapakah pemerintah ataupun pembesar zaman dahulu kala banyak menggunakan unsur magis? Okey, banyak menggunakan unsur magis. Pakcik dululah mula-mula masa pakcik buka buku tu macam magis. Nak tergelak kan? Sebab magis. Aku rasa macam pelik tu lah. Sebab korang sebut tak magis? Eh, semalam kan best. Aku tengok orang buat magis. Ni macam eh, perkataan tu magis. Kita tak sebut magis. Kita sebut apa? Magic. Tu lah. Orang sebut magis. Kita sebut magic. Faham ni? Dalam SPM, kalau keluar soalan ni, kenapakah pemerintah zaman dahulu kala banyak menyerapkan unsur-unsur magis? Kau bayangkan, magis? Aku tak nampak magis. Aku nampak magic. Sebab apa? Untuk mendapatkan iktirafan dia. Itu untuk mendapatkan iktirafan. Kau salin sekarang. Okay fine eh. Ada orang cakap tulisan pakcik so cantik kan sikit. Okay fine eh. Terasa aku eh. Okay lah. Untuk mendapatkan iktirafan. Okay. Okay fine. Salin. Okay eh. Pakcik slowkan sikit eh. Sebab ada budak cakap pakcik ajar laju sangat. Okay pakcik slowkan eh. Okay. Macam tu kan. Itu padam slow bukan padam kan. Padam boleh. Okey korang-korang next. Ada pengkhususan pekerjaan. Peningkatan produktiviti menjadikan pengkhususan pekerjaan penting. Okey korang. Ini pakcik baca je daripada modul. Jangan tak. Siapa tak print modul memang pening. Itu cakap print modul. Sebab kita baca sama-sama. Nota yang sama. Okey. Menghasilkan stabiliti politik. Produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu. Okey. Memulakan aktiviti perdagangan. Perdagangan juga sebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga budaya. Okay, next. Ada agama dan kepercayaan. Baca sendiri. Penciptaan bahasa dan tulisan. Okay, itu penting. Okay. Ingat tau, setiap tamadun ada tulisan dia. Kau kena ingat nama tulisan tu. Budak susah nak ingat tulisan ni. Dia kata ingat. Ingat kejap, dalam masa 2 saat lupa balik. Ha, kelakar eh. Balik diorang ni eh. Tak apa. Kita buat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Proses pembentukan tamadun. Okey, pergi terus tamadun Mesopotamia. Okey, di sana eh. Ya, kan nampak tadi. Tamadun. Nampak sini. Nampak. Ah, situ. Mesopotamia. Apa pula pakcik tu sangat ni eh? Aku pun tak faham kenapa eh. Kita try kejap. Okey, tengok Mesopotamia adik. Tembai tau, kita pakcik ajar slow-slow. Okey eh. Kau kena ingat terus, pakcik nak kau ingat terus cara ni. Tengok ni. Lokasi tamadun terawal dunia berada di Madun di wilayah Mesopotamia. Perkataan Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, tanah di antara dua sungai, Tigris dan Euphrates. Tigris dan Euphrates. Okey, ah tu biasa dengar kan. Yang mengalir dari pegunungan di Turki ke bawah lah settle. Kerangka masa dia mula pada pendapatan zaman awal zaman Neolitik. Okey. Normal lah. Kalau tamadun hari jadi mesti sungai. Ha, Mesopotamia ni di antara dua sungai. Itu normal lah tu.
So kalau tak ada sungai, takkan temadun tu dia muncul daripada sebuah perigi. Itu bukan, eh, itu dekat Mekah je. Faham ni, eh? Tapi kalau Mesopotamia, yes, dia mesti ada sungai. Sebab orang nak cuci tanam, nak untuk dapatkan sumber protein dan sebagainya. Baca sekejap, baca sekejap. Dek, formula dia, dek. Sabar, relax. Okay? Tengok ni. Mesopotamia berkembang dari pusat tamadun awal. Banyak kerajaan muncul. Kerajaan pertama dia Sumeria. Okay, ingat tau? Mesopotamia, kerajaan pertama dia lah Sumeria. Tolong bulatkan. Sumeria. Yang terakhir dia Chaldea. Dia ada 7 zaman. Tengok sini. Dia ada Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kasitas, Assyria dan Chaldea. Tengok bawah sekali. Lepas kejatuhan Chaldea, Parsi mula kuasai Mesopotamia hingga runtuhlah Mesopotamia. Oh, sibuk Parsi ni kan? Ha, nampak tak ni? Lepas Chaldea tu habis, datang Parsi. Parsi datang, dia kuasai Mesopotamia sampai runtuh Mesopotamia tu dikerjakan. Sibuk Parsi ni kan? Ha, macam tu. Lep-lep, sini korang. Okay. Tengok sini tau. Kalau keluar poin tentang tamadun, ambil poin pertama S. S. This one, S. Okay. Pakcik, besarkan sikit. S. Mesopotamia ni, kalau keluar tentang tamadun Mesopotamia, orang nampak Mesopotamia, kau nampak S. Maksudnya, tamadun yang pertama, kerajaan yang pertama di tamadun Mesopotamia, S. Nama dia ialah Sumeria. Sumeria. Dekat mana tu? Dekat bahagian selatan. Sumeria dekat S. Dekat bahagian selatan. Apa nama orang tu? Nama orang tu ialah orang-orang Sumer. S. Tengok. Aku ulang balik, eh. Kerajaan pertama Mesopotamia, S. Sumeria. Kerajaan Sumeria. Dekat bahagian mana? Dekat bahagian selatan Mesopotamia. Orang apa tu? Orang-orang Sumer. Faham ni? Itu kerajaan yang pertama. Jangan salin, belum. Kalau Persia keluar, apakah kerajaan terakhir Mesopotamia? Ni kan, kita potong tengah. Kita potong tengah. Huruf apa ni? Huruf apa ni? Huruf C. Apa nama dia? Chaldea. C. Nama itu. Apa, eh? Nampak tak tengok ni? Bisa nampak ni? Okey. Yang pertama S. Sumeria. Kerajaan terakhir dia pula, kita potong tengah. Jadi huruf C. C apa? Chaldea. Sebut. Chaldea. Chaldea. Kalau saya tanya, apakah punca kejatuhan Mesopotamia? Bawah ni. Letak palang. Huruf apa ni, dek? Huruf apa ni? Huruf P. Jawapannya Parsi. Parsi telah menguasai Mesopotamia. Last kali, Mesopotamia hancur. Bila Parsi datang lepas kejatuhan Chaldea tadi. Faham ni? Yang pertama, Sumeria. Di bahagian selatan oleh orang Sumer. Terakhir sekali, Chaldea. Lepas Chaldea tu siapa datang? Parsi datang. Maksudnya, punca kejatuhan Mesopotamia ialah Parsi. Faham tadi? Orang salin sekarang. Okey, eh? Kita buang, eh. Petal. Zas. S dah pakai. Ingat, eh. Ha, S. Sumeria. Terakhir dia C. Chaldea. Ujung jatuhan dia P. Parsi. Okey, settle kau. Begitu, begitu, begitu terus. Proses pembentukan dia ada dua bahagian. Ada bahagian utara Baghdad. Ada bahagian selatan Baghdad. Ini korang baca sendiri, eh. Mana nak ajar. Senang sangat. Okey. Tengok-tengok. Pertubuhan tamadun Mesopotamia. Okey, tengok ni. Pertumbuhan tamadun Mesopotamia. Yes. Tengok. Dia mula di bahagian selatan. Betul. Ingat tak selatan tadi? S tadi. Selatan. Oleh siapa? Oleh orang Sumer. Tapi mesti ingat. Walaupun dia tumbuh di bahagian... Yes. Okey, macam ni. Parsi macam ni, eh. Dulu nama Parsi. Sekarang nama apa? Sekarang nama dia Iran. Faham ni, eh? Negara Iran tu ialah negara Parsi dulu. Faham, eh? That's why lah orang Iran dia tak cakap Arab. Kalau kau ada kawan orang Iran kan? Orang Iran dia tak cakap Arab tau. Dia dekat dekat dengan tanah Arab. Tapi orang Iran tak cakap bahasa Arab. Mereka cakap bahasa Parsi. Itulah bahasa dia macam sikit. Dia macam... Macam tu, eh. Dulu Abang Nazri pernah cakap. Dulu masa first time pakcik jumpa Abang Nazri, dia kata dia orang Iran. Dia orang Parsi. Pakcik percaya. Dia penipu, eh.
Sebab sekarang ni dia kata orang, orang barat pula nyampah aku eh. Dia temerang tu eh, yang percaya ingat eh. Rasa kita eh. Okey. Korang ni tau. Pertemuan tamadun Mesopotamia dimula di bahagian selatan. S tadi selatan. Orang semua, tak mesti ingat. Orang semua bukan peneroka awal. Yes. Pertumbuhan ni yes. Tapi peneroka awal no 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 no. Bukan orang semua eh. Sebab apa? Sebab kebudayaan Neolitik dah lama dah wujud kat situ. Zaman dulu eh. Mereka dah binalah penempatan dan aktiviti pertanian. Dan terus guna dengan bina sistem pengairan air sungai. Ingat tau. Kalau Neolitik je mesti ada apa tadi? Pertanian. Ni petani. Kalau tak ada pertanian, adakah Neolitik? No. Itu Paleolitik ataupun Mesolitik. Okey, settle dah. Tak payah. Tuan sini. Ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Apa? Empat kau. S dah pakai eh. Ha. Tengok sekarang kita pakai apa pula? Kita pakai P sekarang. P. Tengok sekarang P. Bawa sini. Pakai P pula. Kalau keluar tamadun, kau pakai S. S tadi. Kalau keluar ciri-ciri, sorry. Ciri-ciri kau pakai P. Apa P? P pertama tengok. Setiap negara kota, okay, ada ciri tersendiri terbagi pada kawasan utama dan ada kubu pertahanan dan pintu gerbang. Yes, P pertama. Mesti ada kubu pertahanan dan P. Apa P? Pintu gerbang. Okay, normal. P pertama mesti ada P pertahanan. Kubu pertahanan dan pintu gerbang. Ciri pertama dia. Baca kejap. Lambang kekayaan. Okay, soalan ni pernah keluar ujian. Dia kata, apakah kegunaan pintu gerbang? Pintu gerbang maksudnya lambang kekayaan. Pintu gerbang kan, this one. Pintu apa? Lambang kekayaan. Lambang kekayaan. Okay, faham ni? Settle. Macam ni lah. Okay, korang bayangkan. Sekolah korang ada pintu gerbang tak? Mesti ada kan? Ha. Kalau pintu gerbang korang cantik, maksudnya sekolah korang kaya. Ha, macam tu. Kalau pintu gerbang korang tak cantik, maksudnya kurang kaya. Faham ni eh? Kalau tak ada pintu gerbang, maksudnya tak kaya langsung. Ha, macam tu. Faham ni eh? Ha. Jadi soalan, pintu gerbang tu lambang kekayaan. Okay? So, lagi kaya korang, lagi cantik pintu gerbang korang. Faham ni? Konsep dia tau. Okay, pintu gerbang tu lambang kekayaan. B. Pintu gerbang, P. Pertahanan. Kota, pertahanan. P kedua, tengok. Organisasi sosial menjadikan kehidupan lebih teratur. Masyarakat negara kota ada dua golongan. Pemerintah dengan rakyat. Okey, nombor dua. P kedua. Pemerintah dan rakyat. P kedua. Ha. Pertama, P. Pertahanan dan pintu gerbang. Nombor dua, P. Pemerintah dengan rakyat. Itu maksudnya organisasi sosial. Pemerintah siapa? Raja, kedua pendeta, ketua pentera, orang bangsawan. Rakyat pula dua jenis. Ada rakyat bebas dan juga hamba. Okey? Rakyat bebas, dia bebas lah. Hamba tu yang ni eh. Ya, hamba yang terdiri daripada tawanan perang. Dulu kalau kita kalah perang, kita akan jadi hamba. Okey? Ha. Dulu-dulu sekarang tak ada eh. Ha. Ni dulu cerita ni. Okey, nombor tiga. Jalan laut, bandar, negara kota menghubungkan wilayah ini dengan wilayah lain. Seperti jalan yang hubungkan Sumeria dengan kota Mari. Digunakan oleh pedagang dari luar Mesopotamia. P, P. Perhubungan. Ada P lagi. Apa? Perhubungan. Maksudnya, dah ada jalan. P, perhubungan. Okey. Nombor empat. P, perkhususan kerja. Asyik P je faham ni kan? Okey. Berlaku bila wujud lebihan hasil pertanian. Okey. Mereka ada pengkhususan kerja. Okey. Sebab apa? Sebab dah ada lebihan hasil pertanian. Okey, nampak tadi eh? Aha. Ingat tau? Dalam peksa keluar soalan ni, kenapakah di Mesopotamia dah ada pengkhususan kerja? Jawapannya sebab ada lebihan hasil pertanian. Itu jawapannya. Kau jangan lupa tau. Ada pula yang dah lebihan banyak sangat kan? Dia tinggalkan kerja petani untuk jadi peniaga dan pedagang dan artisan. Kenapa jadi pedagang kan? Sebab lembah ini kurang bahan mentah. So, mereka perlukan bidang perdagangan. Faham ni eh? Dan ada juga yang jadi pengusaha tekstil dan barang tembika. Dan ada juga yang jadi tukang rumah. Ada juga jadi tentera. Macam-macam lah eh. Pengkhususan. Okey. Pengkhususan kerja. Ha.
pengkhususan kerja. Sebab apa? Sebab ada lebihan P pertanian. Okey, maksudnya ramai yang kerja petani. Tapi bila ramai kerja petani, dia menghasilkan banyak pertanian. Bila banyak sangat, nak buat apa? Didagangkan. So orang mula tukar daripada petani menjadi pedagang. Okey, ha. Banyak orang tukar kerja daripada petani menjadi pedagang. Kalau saya tanya, kenapakah Mesopotamia mementingkan perdagangan? Jawapannya sebab Mesopotamia kurang bahan mentah. Sebab apa? Sebab kurang bahan mentah. P lagi. P, 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 eh? P, pertahanan, pintu gerbang. P, pemerintah dengan rakyat. P, alat dan jalan perhubungan. P, pengkhususan kerja. Banyak aset bagian petani hingga melahirkan lebihan hasil. So dia nak dagangkan, petani bertukar pula jadi pedagang. Didagangkan barang hasil pertanian. Sebab apa? Sebab mereka kurang bahan mentah. Okey, settle lah. Last kali, last kali. Sistem P, pemerintahan beraja berbentuk teokrasi. Pula dah, pergi lagi eh. Pemerintahan beraja menggunakan sistem T, teokrasi. T, pemerintahan beraja menggunakan sistem teokrasi. Adik-adik, tahu tak teokrasi? Teokrasi maksudnya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Bukan Tuhan, wakil Tuhan. Faham ni eh? Ha, Tuhan kau gila kan? Tuhan jadi bentuk orang kan? Tak ada eh? Oleh wakil Tuhan. Ini kepercayaan dia orang lah. Itulah teokrasi. Keyword dia, teokrasi tu T. T, T tu Tuhan. Maksudnya, wakil Tuhan. Itulah teokrasi. Okey, boleh eh? Okey. Raja dianggap Tuhan ataupun wakil Tuhan atau pemilik negara kota. Tetapi masyarakat tak sembah raja sebagai Tuhan. Dianggap saja, tapi tak sembah. Dia macam ni lah, macam engkau ibarat bulan. Bulan ke dia? Abang, kalau saya jadi bunga, abang jadi apa? Abang jadi kumbang. Kumbang ke? Tak, itu kan orang. Ini ibarat saja eh. Macam ni. Dianggap Tuhan ataupun wakil Tuhan. Okey, tapi rakyat tak pernah sembah raja sebagai Tuhan. No, 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 no. No sembah. No worship. Faham ni? Tetapi, dalam pengamal itu ada seorang bangang. Ha? Nama dia Raja Naram-Sin. Nama dia. Dia paksa orang sembah beliau sebagai Tuhan. Ha, ini perasan. Dia rasa diri dia Tuhan kan? Dia paksa orang sembah beliau sebagai Tuhan. Sebab dia rasa diri dia hebat sangat. Agung gila lah kononnya. Sebab dia telah kuasai banyak wilayah. Digelarkan dirinya Raja Empat Penjuru Alam. Okey? Cerita dia. Eh? Okey. Terima kasih. Ni, ingat ni. Raja Raja Naram-Sin ialah Raja Empat Penjuru Alam. Okey korang, ingat dalam pesan keluar-keluar soalan ni kan, dia kata apa contohlah, siapakah Raja Empat Penjuru Alam? Dia raja zaman dulu, dia telah menguasai empat penjuru alam. Maksudnya banyak kawasan lah kan. Ha, dia jahat sikit. Dia ni memaksa orang sembah beliau sebagai Tuhan. Okey, formula nak ingat senang. Kalau raja tu dia suruh orang sembah dia sebagai Tuhan, itu baik ke jahat nama tu? Jahat, betul tak? Takkan orang jadi Tuhan? Ha. Kalau orang yang perasan macam ni, orang yang rasa diri Tuhan, ini ahli neraka ke ahli syurga? Neraka. Yes, ahli neraka. Nar, nar eh. Nama dia Raja Naram-Sin. Naram-Sin, ahli nar, neraka. Kau faham tak faham ni? Itu dia eh. Okey, korang salin sekarang. Pertahanan pintu gerbang, P pemerintah dengan rakyat, organisasi sosial, dah ada jalan perhubungan, dah ada pengkhususan sebab ada lebihan dalam P pertanian. Banyak P petani tukar jadi pedagang sebab apa? Kurang bahan mentah. Pemerintahan beraja gunakan sistem T, Tuhan, teokrasi T eh. Okey, wakil Tuhan. Tapi ni jangan sikit, Raja Naram-Sin, ahli nar, neraka. Kenapa neraka? Dia paksa orang sembah beliau sebagai Tuhan. Oh, salin eh. Okay, baca. I'll give you some time. Salin.
Dah belum nak padam ni. Alah, pakai handphone kot, kau screenshot je lah eh, macam padam eh. You korang eh. Yes, empat penjuru alam maksudnya barat, timur, utara, selatan. Ha, itulah raja empat penjuru alam. Kira empat-empat kawasan tu dia dah kuasai. Macam itulah eh. Itulah kerajaan dia. Dik. Yes, ada? Okay, tak habis ke, Dik? Satu tinggal. Tadi sebab tak muat. Tambah satu lagi P eh. P apa? Raja juga ketua agama. Raja juga ketua agama. Dia lantik ahli keluarga di raja untuk jawatan di Ziggurat. Ziggurat apa? Pusat ibadat. P. Pusat ibadat. Okay. Satu lagi P ialah pusat ibadat dekat mana? Dekat Ziggurat. Okey, soalan yang budak berangan keluar, dia bagi gambar bangunan, gambar apakah itu? Itu gambar ziggurat depan korang. Ya Allah, adakah SPM semudah itu? No. SPM pelik sikit. Kau nampak sekarang gambar ziggurat dekat buku tu? Nampak? Dekat modul buku. Yes. Dia bagi gambar bentuk bangunan daripada atas. Ha, contohnya kan. 3D daripada atas. Dia kata apa tahu? Apakah nama bangunan itu? No. Soalan dia, apakah fungsi bangunan tersebut? Ha, nampak tak ni? Kau tahu, alamak fungsi, ini ziggurat. Korang tahu satu je, pusat ibadat. Itu je ke? No. Macam jawapannya? Tengok eh. Ziggurat jadi pusat ibadat, pertama. Pusat perdagangan, kedua. Pusat simpanan khazanah negara, tiga. Kau kena ingat ni eh. Okey. Raja juga berkuasa soal tanah, cukai, hasil pertanian. Okey. Dan perniagaan. Raja dibantu oleh pegawai dari golongan, bangsawan dan ada ikatan keluarga diraja. Okey, saya tegur orang macam ni. Ziggurat. Ingat, dalam peksa, kalau keluar soalan ni, apakah fungsi ziggurat, ataupun lebih gambar, apakah fungsi bangunan ini, rahsia je dekat situ lah, dekat sini. GRT. G to stand for God. Apa God? Pusat penyembahan, pusat ibadat. God eh? Maksudnya, pusat ibadat. Army stand for reserve. Atau reserve, simpanan. Pusat simpanan khazanah negara. Simpanan khazanah negara. T. Apa T? T stand for trade. Pusat perniagaan ataupun perdagangan. Ingat tahu? Ziggurat. G, God. Pusat penyembahan. R to reserve. Pusat simpanan khazanah negara. T to trade. Pusat perniagaan. Itulah guna fungsi ziggurat. Korang salin sekarang. Okey, kita buang eh. Okey, yes, apa lagi? Ilmu berkembang, wujud sistem tulisan menggunakan simbol,
digunakan pada simbol ditulis pada tanah liat sebab zaman tu kertas belum wujud, tulisan berbentuk pepaku kuniform. Okey, Mesopotamia, okey. Belum. Sabar dulu. Okey, Mesopotamia ni cerita dia. Ini pakai sekejap T. Okey, okey, tak apalah. Tulisan lepas ni pakcik ajar korang. Tulisan pakcik ajar lepas ni eh. Pak formula dekat T, tulisan. Okey, kan kita buat. Okey, tengah sekejap. Okey, ingat eh. Kalau tadi tentang tamadun S. Yang pertama kerajaan S, Sumeria. Yang terakhir potong tengah huruf C, Chaldea. Sumeria tadi kat belah mana? Dekat bahagian selatan. Orang apa? Orang Sumer. C tadi Chaldea. Lepas Chaldea huruf P, apa P? Parsi. Punca kejatuhan Mesopotamia orang Parsi. Okey, Parsi tu orang Iran eh. Iran sekarang, dulu Parsi lah. Ni zaman dulu dek eh. Janganlah marah sekarang pula. Ni dulu cerita zaman-zaman dulu. Okey. Kalau keluar tentang ciri-ciri P, pertahanan, pintu gerbang, pengkhususan kerja, okey. Banyak ada pertanian. Yang tadi kita buat tadi, everything PPPP tadi, pusat ibadat dan sebagainya. Okey, tengok ni pula. Sumbangan tamadun Mesopotamia. Dalam bahasa dia, kalau keluar tentang sumbangan tamadun Mesopotamia, ambil T. Ambil T pula. Sumbangan dia T. Apa T? To. T ialah to. Pakcik kan to. Ha. Kan tu pakcik punya WhatsApp kan? To. Ha. Ada cikgu cakap. Ada cikgu cakap ke pakcik. Pakcik boleh tak jangan tulis to? Dia kata macam tak professional lah to. Bukan apa. Pakcik ni YouTuber. YouTuber macam ni lah. Dia gila-gila sikit. Tapi dia kacak. Macam tu eh. Kasian eh. Okey korang. Tengok Mesopotamia. To. Okey. Kod undang-undang Hammurabi. Digubal zaman Raja Hammurabi. Adik formula ada. Sabar. Adakah budak minta formula terus? Sabar. Relax. Okey. Kod undang-undang Hammurabi. Digubal zaman Raja Hammurabi. Perintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat. Ingat. Hammurabi. Hak rakyat terhadap keadilan. Macam tu. Hukuman dan denda mesti setimpal dengan kesalahan. Okey. Tapi berbeza ikut susul lapis masyarakat. Nampak tak ni eh? Aha. Untuk orang ni hukuman lain. Orang ni hukuman lain eh. Macam tu eh. Ada berapa banyak? Dia ada 282 undang-undang. Dipahat pada tembok dan tiang besar. Menjadi dasar perundangan Mesopotamia eh. Okey, kau tengok eh. Untuk perkara kedua, undang-undang ini dapat mengelakkan masalah dalam susun lapis masyarakat. Okey. Tengok sekejap. Contoh undang-undang Hammurabi. Dia kata Hammurabi macam nama tu macam hebat kan? Bagus sangat. Okey, jom tengok sekarang. Contoh undang-undang dia, tengok. Jika bangsawan patahkan tulang bangsawan, maka tulangnya akan dipatahkan. Tulang patah tulang, ganti tulang. Okey. Itu fine. Okey, itu still okey. Okey, nombor dua. Tapi jika bangsawan patahkan tulang rakyat biasa, cukup dengan denda satu wang perak. Oh, mati. Ha, nampak tak? Mati eh. Ha. Maksudnya, habis eh. Ha, patah riuk eh, orang-orang awam eh. Ha, bangsawan kerja kan, betul tak? Sebab kalau bangsawan pukul orang awam, dia pukul tumbuk ke apa, baju tuan perak. Ada tak? Tak adil eh. Mana ada macam tu, betul tak? Okey, tengok sini. Cerita dia, ingat, ulang balik. Kalau keluar tentang tamadun, kerajaan dia ambil S. Kalau keluar tentang ciri, ambil P. Boleh ambil S. Lepas tu ambil P. Sekarang ni ambil T. T eh, to. Okey, to. Dek, kena to tak to? Pelakon Avengers yang muka macam pakcik tu, yang sebiji macam pakcik. Sebenarnya pakcik berlakon cerita tu. Abang Nazir cakap dia berlakon cerita juga. Perasan eh. Tak. Ha. Dia cakap kalau tak nak to, letak Thanos. Thanos? Kau biar betul dek eh. Ada budak cakap pakcik macam Thanos. Kau hajar eh. Itu kau hajar. Ha. Pakcik to okey. Pakcik to kita Amerika dengan Iron Man. Tamat eh. Okey. To. Dek, to. Sorry. To. Pakcik to dia cerita tu. Pakcik lawan orang gunakan apa? Hammer. Ha. To pertama menggunakan hammer. Itu nama dia ialah Hammurabi. Ha, nampak tak ni? Ha. Hammer eh. Hammurabi. Okey eh. Oleh Raja Hammurabi. Okey. Ha tu apa? Ha. Ha. Hak rakyat terhadap keadilan. Ha. Maksudnya hak rakyat terhadap keadilan. Hammurabi eh. Ada 232 eh. Yang tadi tu. Kalau bangsawan pukul bangsawan. Okey, sama kena juga. Tapi kalau bangsawan pukul orang awam, just by denda satu wang perak. Ha, tu pun ajar kan. Itu dah. Hammurabi. Hak rakyat terhadap keadilan. Okey, settle. Nombor dua. Sistem tulisan. Ingat tau.
Thor tadi menggunakan hammer Hammurabi. Okey, relax, formula banyak, relax. Okey, nombor 2. Sistem tulisan melahirkan jurutulis dalam pentadbiran dan perniagaan, dalam perdagangan urusan jual belinya disertakan resip, nota dan surat kredit. Oh, ni apa eh? Ha. Zaman ni dah ada resip eh. Kau beli barang dapat resip, dah ada dah. Zaman Mesopotamia dia agak dia bagus eh. Dia sistematik, dah ada resip dah. Dia ada nota sikit, dia ada surat kredit. Okey, juga menghasilkan epik yang bagus seperti epik Gilgamesh. Itu kesusastraan tertua dunia. Okey, Gilgamesh. Apa ni? In case lah, in case kalau peserta keluar soalan ni, ceritakan sebut sedikit berkenaan epik Gilgamesh. Mana tahu kalau keluar peserta kan? Jawapan di sini eh. Kisah pahlawan bernama Gilgamesh, dia ada sifat 2/3 Tuhan, muak ganas eh. Tampan dan sasa, itu macam pakcik. Okey, perintah kuasa Europe. Ah, tak ada eh, kuasa Europe. Dia berkenaan pemerintahan, kehidupan abadi dan kesaktian. Okey, settle korang. Okey, T. T apa T? T tadi tulisan. Tulisan. T tulisan dekat T. Dekat tanah liat. Okey eh, korang. Mesopotamia tulisannya dulu mula-mula ditulis atas tanah liat. Tanah liat. Kau tahu tanah liat kan? Okey, jangan pergi kedai buku tu. Itu plastisin. No, no. Kalau kau pergi kampung, kau korek tanah, kau jumpa tanah liat. Gap, kau pegang. Tanah liat selalunya warna apa, dek? Warna kuning. Betul tak? Warna kuning. Yang dekat kedai guncit tu, dekat kedai stationery, warna biru, warna kelabu, warna ungu. Itu plastisin. Budak sekolah buat, eh, buat bentuk kereta rumah, kan? Kalau dekat sungai, normal. Tanah liat selalunya warna kuning. Kuning, eh? Kuning, eh? Ha, kenapa kuning? Sebab tulisan dinamakan cuneiform. Yes, this one. Ambil sekejap. Tulisan dia T menggunakan tanah liat. Okey, asal usulnya tanah liat. Okey, dinamakan cuneiform. Bila ada tulisan, mereka telah berkembang. Ditulis dekat dekat resip, dia buat dekat nota kredit, dia buat macam-macam macam-macam benda eh, nota dan sebagainya. Okey, ambil dulu. To tulisan. Okey. Bila ada tulisan, mereka telah menghasilkan tulisan lah, macam karangan. Maka terhasilah epik yang bagus. Ingat, Thor ni, apakah epik berkenaan Thor? Thor ialah God of Thunder, betul tak? Thor ialah apa? Thor ialah God of Thunder. Maksudnya epik apa? God G, Gilgamesh. G. Maksud Gil Gilgamesh. Apa maksud God? Tuhan. Kan Gilgamesh? Seorang pemuda tampan ada sifat 2/3 Tuhan. Betul ya? Digagah jadi pemerintah kota Europe. Ingat tau, dalam peksa keluar-keluar soalan ni, apakah epik terkenal zaman Mesopotamia? T tu Thor. Thor tu God of Thunder. God G eh? Gilgamesh. Ada sifat 2/3 Tuhan. Macam macam Thor tadi eh? Kau salin sekarang. Okey, next macam ni. Penciptaan roda dan kereta kuda dalam perang dan kincir air untuk mengairi kawasan. Korang, kalau kau tengok cerita Thor yang pertama, Thor dekat Asgard, dia naik apa? Dia naik kuda. Penciptaan kereta kuda. Nampak ni? Dan juga kincir eh, apa tu? Roda, sorry. Kereta kuda dan juga roda. Settle. Ingat eh? Ingat Thor yang pertama kan, dekat Asgard dia naik apa, dia naik kuda eh. Penciptaan kereta kuda dan roda. Everything cerita pasal Thor ni. Salin eh. Next, ahli astronomi. Kajian pergerakan bulan, bintang, matahari membawa kepada kemajuan matematik. Macam sistem kira perpuluhan, darab. Sekejap. Ada orang call, sekejap. Okey eh, korang eh. Membuat sistem kemajuan dalam ilmu matematik macam kira perpuluhan, darab, punca ganda dua dan ilmu geometri eh. Astronomi digunakan dalam jalan laut dan cipta kalender berasaskan sistem solar yang ada 12 bulan setahun. Astronomi, korang. Thor berasal daripada bumi ke? Ke daripada angkasa lepas?
Thor berasal daripada angkasa lepas. Maksudnya astronomi. Thor berasal daripada angkasa lepas. Bidang apa tu? Bidang astronomi. Settle. Boleh-boleh kan? Kita baca kejap. Okey, ilmu perubatan juga dibuat zaman Assyria sebab kerajaan pentingkan kesihatan tentera. 500 jenis ubat, herba dan ramuan telah dikatalogkan. Ingat tahu? Dalam pesa keluar-keluar soalan ni. Okey, apakah kerajaan Mesopotamia yang telah mementingkan apa tu? Yang telah mengkatalogkan banyak ubat untuk mengubati tentera? Jawapannya kerajaan Assyria. Korang, apa nama negara Thor kat sana? Kat sana, apa nama negara dia? Asgard. Betul tak? Thor berasal daripada Asgard. Nama dia Assyria. Yes. Thor berasal daripada Asgard. Maka lahirlah Assyria. Belum, tengok sini. Thor berasal daripada Asgard. Assyria. Asapa As? Maka jadilah Asgard. Faham ni eh? Apa askar? Yes, Assyria dia mementingkan, dia telah mengkatalogkan banyak ubat untuk mengubati askar dan juga tentera. Kau ingat Thor daripada Asgard, kerajaan Assyria. Assyria tu askar. So kerajaan telah mengkatalogkan banyak ubat untuk mengubati askar di zaman kerajaan Assyria. Kong Salin sekarang. Okey, boleh ya? Lagi. Cipta alat pengangkutan terawal dunia. Mereka dah guna kapal layar dan pengangkutan beroda. Itu tadi roda tadi ya? Dan juga kapal laut, itu normal. Tiap formula. Mereka juga buat batu bata daripada tanah liat. Dalam seri bina, mereka cipta arca dan tiang batu. Contoh arcanya lah patung raja Gudia. Arca tiang batu dalam seni bina Ziggurat. Okey, itu seri bina normal je. Okey, Raja Sargon wujudkan kerajaan Akkad, empayar pertama dunia. Dia takluk dan satukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia. Jadi perintis sebuah empire. Jadi ikutan Firaun eh. Zaman masih berubah. Okey. Itu just baca je. Okey, korang. Boleh eh. Thor pegang hammer. Okey. Raja Hammurabi eh. Undang-undang Hammurabi. Hak rakyat terhadap keadilan. T itu dianggap God of Thunder. Epic God. Gilgamesh. Seorang pemuda yang kacak, tampan. Ada sifat 2/3 Tuhan. Thor dekat negara dia, dia gerak gunakan kuda. Penciptaan kereta kuda dan juga roda. Roda untuk apa? Kincir air. Roda untuk sebagainya. Okey. Thor berasal daripada alam lain, angkasa lepas. Itu maksudnya bidang astronomi. Thor berasal daripada negara Asgard. Itulah kerajaan Assyria. Assyria tu ingat askar. Kerajaan telah mengkatalogkan banyak ubat untuk mengubati askar ataupun tentera. Ingat eh? Assyria. Okey. Satu lagi. Itu jawapan dia. Ingat tau? Kalau Thor tu T, tulisan. Tulisan dia menggunakan T, tanah liat. Tanah liat, kalau kita korek dekat sungai, warna dia warna kuning. Nama dia kuniform. Boleh eh? Okey, salin. Cepat sikit. Kita nak padam. Okey dek, tamat Mesopotamia. InsyaAllah kita ingat semua sekali eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dek, nota biar terbuka, kita revise sekejap. Pakcik tahu ramai dah kelatihan juga. Oh, banyak gila kan? Okey, yes. Aha. Cara pakcik ajar pelik sikit. Pakcik nak ajar sekarang, pakcik nak korang ingat terus. Ha? Ada budak tulis. Pakcik ni macam rappers lah. Yo, macam tu eh. Bukan eh. Tak, bukan eh. pakcik sebenarnya anggota eh. Yang ada lah kat Korea sana eh. Cik perasan eh. Macam tu. Okey, korang tadi ingat tak? Kita rewas sekejap. Tadi kita buat zaman Neolitik kan? Neolitik rahsia dekat huruf apa? N. Netap. N. Ni. Bertani. N. Nilai. Betul ni?
Zaman logam pula, kau ingat logam, orang nampak lomba. Cerita apa lomba-lomba tadi? Tom and Jerry. Maksudnya, Cat and Jerry. Cat tu kata Luyu, Jerry tu Jeriku. Kalau pesan tanya, contoh zaman Neolitik dekat mana? Ingat, Neolitik tu mereka dah mula ni, bertani kan? Mereka tanam apa tadi? Kita bayangkan, zaman dia tanam padi. Orang tua bangka, makan sirih, tanam padi. Nenek tua bangka. Apa tua? Nononta. Bangka tu, bangkau. Makan sirih, gua sirih di Sarawak. Setiap itu. Okey, senang. Orang nampak Ibnu Khaldun. Kau nampak Ibnu Khaldun? Ingat tadi? M. Apa kitab karangan Ibnu Khaldun berkenaan tamadun? M. Muqaddimah. Apa gelaran digunakan, istilah digunakan? UM. Umron. Ataupun HA. Hadarah. Hidup di bandar. Ingat tak tadi kita buat? Kalau pesan kalau tentang apakah pendapat Said Naguib Al-Attas tentang tamadun? Ada dua T tu. Tata tu sila yang yes, tinggi. Okey, ada yang pandai sini. Untuk dengar sikit. Okey, korang. Mesopotamia tadi. S. Sumeria. C. Chadia. P. Parsi. Kalau ciri-ciri dia P. Pintu gerbang. Pertahanan. P tadi yang banyak-banyak tadi. Kalau keluar pula dia punya sumbangan T. Thor. Siapa Thor? Thor gunakan hammer. Hammurabi. Thor daripada Asgard. Asteria. Thor naik kuda. Penciptaan kereta kuda dan roda. Boleh eh? Thor daripada angkasa lepas. Astronomi dan sebagainya. Boleh eh? Okay, settle. Okay, relax. Pergi terus kepada Mesir Purba. Okay. Kita buat hari ni tamadun. Mesopotamia dengan Mesir Purba. Hindu dengan Indus dengan apa? Wahu kita buat minggu depan. Ingat tau? Minggu depan lepas habis Indus dengan Wahu, kita ada soalan eh. Stand by nanti pakcik pagi ni. Okay. Mesir Purba, sungai ni mengalir daripada utara Mesir ke Laut Mediterranean. Tebing sungai ini lahirlah tamadun Mesir Purba. Sungai Nil ada daripada dua anak sungai. Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih. Tak sangka ada dua sungai Nil. Eh? Ada biru dan putih. Okey. Limpahan Sungai Nil ke tanah gersang dan padang pasir menukarkan Mesir menjadi tanah subur dan penempatan manusia. Okey, tengok sini. Kerangka masa dia. Okey. Dia ada empat zaman. Zaman awal, zaman pertengahan, zaman empire, zaman keruntuhan. Settle. Tempoh peralihan di antara keruntuhan kerajaan dengan penubuhan kerajaan baru adalah lama. Tamadun Mesir Purba musnah bila pemerintahan dikuasai oleh orang asing. Okey, korang. Ingat tadi. Tadi kita buat Mesopotamia tadi S. Mula-mula Sumeria, last kali Chaldea, punca kejatuhan dia P, Parsi. Yeah. Tadi kita buat Mesopotamia, punca kejatuhan dia Parsi. Betul? Yang inilah punca kejatuhan Mesir Purba ialah orang asing. Siapa orang asing tu? Libya, Kush, Assyria. Assyria tadi, Asgard tadi, Parsi, Yunani, Rom datang ramai-ramai. Last kali, Mesir Purba hancur. Okey, korang kan? Cerita dia. Okey. Mesir Purba. Mesir Purba. A besar. Pakcik tukar sikit. Mesir Purba tukar jadi Mesir Purba. Ha, nampak tadi? Mesir Purba. Dia ada empat zaman. Okey. Mesir Purba dia ada empat zaman. Eh? Awal, pertengahan, empire, runtuh. Empat zaman. Okey. Kalau pesa tanya, apakah punca kejatuhan Mesir Purba? A. Jawapan dia orang asing. Ingat tau? Ingat ya soalan jawapan ya? Kalau keluar SPM, apakah punca kejatuhan Mesir Purba? Provolas? Eh, apa eh? Asing, orang asing. Siapa orang asing tu? Tadi, geng-geng Thor tadi. Asgard, Assyria. Sama juga, Parsi juga datang eh. Yunani, Rom dan sebagainya. Bila orang asing datang ramai-ramai ke Mesir Purba, last kali Mesir Purba, hancur. Kau salin dulu eh. Okey, kita buang sekarang, kita buang. Okey. Okey, begitu pergi terus. Ciri-ciri tamadun Mesir Purba. Ha, ya. Mesir Purba.
Mesti 4 bar tadi, 4 F. Ah. Jawapan dekat F tu. Bukan semua F tapi banyak F. Tengok sekarang. F pertama kita ambil tuan ya. Firaun Menes. Okey, ciri-ciri dia Firaun Menes menyatukan semua nom jadi kerajaan. Apa nom? Nom tu ialah kawasan, tempat. Okey, bahagian. Itulah nom eh. Okey, Firaun Menes. Tahu menyat ha? Empat zaman. Okey, ada budak tanya pak cik, apa empat zaman tu dekat nota ni ada? Zaman awal, zaman pertengahan, zaman empire, zaman keruntuhan. Mesir purba ada empat zaman, itulah four bar, empat zaman. Ni dekat modul dia, kat modul ada. Ah, ha, pak cik baca kat modul je. Umur pak cik berapa? Umur pak cik eh? Umur pak cik dia dalam pak cik tua setahun lebih kurang eh. Pak cik SPM tahun ni. Perasan eh. Dah tua dah, okey. Nama pun pakcik, orang tua eh. Biasalah. Yang tanya dah malu dek. Eh? Okey tuan ni. Ciri-ciri tempatan mesti berubah. Mula-mula Firaun Menes. Eh? Menyatukan semua nom. Nom tu bahagian menjadi kerajaan. Beri asaskan pusat pertempuran di Bandar Tinis. Okey. Mula-mula dekat Bandar Tinis. Dekat Bandar Tinis. Tinis eh. Okey. Mana pula hilang cerita ni. Hilang pula eh. Kemudian pusat pertempuran pindah pula ke Bandar Memphis. Tinis ni pindah pula ke Memphis. Ke Memphis. Di kemuncak zaman pertengahan, pindah lagi ke Bandar Thebes. Ke Bandar Thebes. Okey. Bandar Thebes. Ada bandar lain macam Heliopolis, Fayum, Abydos. Kehidupan di bandar penting sebab ia merupakan tempat tinggal Firaun. Pusat pemerintahan dan pentadbiran, pelabuhan, pusat agama dan tumpuan penduduk. Okey, settle. Pertama ialah Firaun. Buat ni. Mesir purba je tak formal sangat. Tahu dah Firaun. Mesir eh? Mesir M E. Apa M E? Menes. Apa je F? Firaun Menes. Firaun Menes digabungkan banyak dong menjadi Mesir. Me jadi me. Kau nampak tak ni? Me jadi me. Firaun Menes digabungkan banyak nom. Nom tu bahagian tu jadi Mesir. Boleh ingat eh? Okey. Cerita macam ni. Okey. Ini in case dulu budak tanya pakcik. Pakcik, macam nak ingat lah. Pusat bandar ada mula-mula dekat Tinis. Lepas tu pindah ke Memphis. Lepas tu pindah ke Thebes. Okey macam ni. Cerita macam ni. Ini cerita pakcik buat eh? Buat je lah. Okey macam ni. Dulu tahu kan? Ingat Firaun? Dalam Quran pun ada Firaun kan? Ini pakcik buat cerita je lah. Okey, Firaun dulu dia kan apa? Dia malam tu Firaun dah telah mendapat nightmare, mimpi ngeri. Dia mimpi seorang budak akan lahir yang menghancurkan empire dia. Macam tu lah kan? Itu kisah benar. Tapi ini dialog pakcik buat sendiri eh. Okey, malam tu Firaun tidur. Dia tidur macam macam tu. Tidak, macam tu kan. Datuk orang tanya, kenapa Tuan Firaun? Dia kata, ini mimpi tak best. Dia kata, Firaun mimpi tau. Dia kata, ini mimpi tak best. Adik, ini cerita tipu tau. Aku buat cerita yang percaya pula. Eh. Ni tak ada ziarah, ni pakcik buat cerita. Malam satu hari tu, Firaun mimpi, dia dapat mimpi tak best. Dia kata, ini mimpi tak best. Dia kata, mimpi apa tau aku? Beta mimpi ada seorang budak akan lahir. Dia akan musnahkan beta. That's why lah, besok tu Firaun arahkan, bunuh semua orang budak-budak lelaki. Betul tak? Tapi Mak Nabi Musa, ini kisah benar. Dicampur sikit lah, kisah benar. Mak Nabi Musa nak selamatkan Nabi Musa, tahu kan? Dia hanyutkan Nabi Musa dekat sungai. Jumpa pula oleh bini Firaun. Bini Firaun jumpa Nabi Musa, dia sayang. Dia beri Nabi Musa, betul tak? Sampai besar. Dekat istana Nabi Musa kan? Rupanya, itulah budak yang akan menghancurkan beliau. Faham mana ya? Itu kisah benar. Yang dialog tadi, pakcik saja buat tambah-tambah sikit. Jangan percaya pula. Yang dialog tu tipu. Apa dialog Firaun cakap tadi? Ini mimpi tak best. Okey. Firaun cakap, ini mimpi tak best. Macam tu. Agaknya lah. Ini mimpi tak best. Betul tak? Sebut. Ini mimpi tak best. Sebab apa? Sebab bandar utama Mesir Purba mula-mula dekat ini. Apa ini? Yes. Tinis. Kemudian mimpi, apa mimpi? Memphis. Kemudian tak best, apa tak best?
Thebes. Maksudnya bandar utama Sepurba mula-mula Tinis pindah ke Memphis, pindah ke Thebes. Korang salin sekarang. Okey, boleh ya? Boleh ya? Macam padam ya? Okey, settle. Ini mimpi tak best. Tinis, Memphis, Thebes. Okey, selamba kau. Okey, salin. Padam. Ingat tau? Just in case lah. In case kalau orang tanya korang. Apa nama Firaun yang mula-mula buat Mesir? Mesir, Menes. Dia gabungkan banyak nom menjadi kerajaan. Okey? Okey. Yang pertama. Tengok, perangkat kedua. Mereka percaya konsep politisme. Poli eh. Ini pun budak confused. Dia kata macam dengan politisme tu banyak tuan. Adik, poli tu maksudnya plural. Faham ni? Ha. Plural tu poli. Maksudnya banyak. Kalau satu singular. Kalau banyak plural. Poli. Politisme maksudnya banyak tuan. Tuhan normal lah dikaitkan dengan unsur alam seperti Ri. Tuhan matahari. Senang je. Ri, Tuhan matahari. Tum, Tuhan langit. Amun, Tuhan angin eh. Mereka juga percaya kehidupan lepas mati. Yes, I'm sorry. Macam dengan apa? Kedudukan bandar-bandar. Okey, kedudukan bandar-bandar. Kedudukan bandar-bandar. Sekejap eh. Kedudukan bandar pasti tak buat formula. Ah, tu baca sendiri je. Tapi selalu yang keluar peksa disebut nama. Ini mimpi tak best. Tinis, Memphis, tak best. Okey, ha. Okey, sebab buku ni map tak ada eh. Kalau ada map senang sikit macam tunjukkan. Okey, pergi terus. Mereka percaya Tuhan banyak, Tuhan matahari, Ri, Tuhan atom, Tuhan langit, Amun tu Tuhan angin, Amun eh. Ha. Okey. Ada pula tanya, pak cik, macam nak ingat Ri atom Tuhan langit, Amun tu Tuhan angin. Ha. Ni formula bodoh jelah eh. Tuhan angin tu Amun, macam ni tau. Pak cik cakap kau budak tu macam tu. Okey, kau bayangkan kau lepak dekat sawah, angin datang. Shhh, lega. Korang pun mengelamun. Betul tak? Maka lahirlah Tuhan Amun. Ha, macam tu kan? Bolehlah. Ni formula bodoh je. Eh? Tapi boleh ingat apa? Kalau peserta tanya, apakah nama Tuhan Angin? Tuhan Angin. Angin kuat. Kita pun lega. Mengelamun. Mengelamun eh. Tuhan nama dia Tuhan Amun. Ha, macam tu eh. Ini formula bodoh je lah. Tapi boleh ingat. Eh? Mereka juga percaya kehidupan lepas mati eh. Jangan tahu. Firaun juga percaya kehidupan lepas mati. Jangan tak sangka. Mayat diletakkan dengan kelengkapan harian. Mayat disolek dengan alat kebesaran untuk tunjuk status mayat. Okay, settle. Next. Kehidupan berorganisasi sosial. Ketua dia Firaun. Okay, tahu. Cerita ni pasal Firaun je, dek. Okay. Firaun tu Raja Mesir turun-temurun. Dia anggap suci. Firaun tu ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim. Ketua pahlawan. Itu dia. Ketua pahlawan dia, ketua pendeta dia, ketua hakim dia, semua dia. Ha, dia tamak sikit. Okay. Firaun. Ha. Okay. Masa kerajaan lama, Firaun dianggap jemaah Tuhan Horus. Masa dinasti ketiga dan keempat, Firaun dianggap anak Tuhan Matahari. Ataupun Amun-Ri yang tadi eh. Okay, next paragraph. Pemerintahan diketuai oleh raja, dipanggil Firaun. Tadi Firaun. Dibantu golongan bangsawan dalam pentadbiran. Okay. Jika amin dan sebagainya. Okay, next. Iktiraf wanita jadi pemimpin. Nampak tadi eh? Pemimpin. Firaun apa? Hatshepsut. No, no. Formula dia, relax. Beliau bina terusan dan tukar padang pasir menjadi tanah subur. Setanding dengan Firaun lain. Kerajaan ini berbentuk empire liputi kawasan luas. Termasuk di wilayah di Numibia. Betul tak aku cakap korang tadi? Mesir Purba. Mesir Purba kan? Orang nampak Mesir Purba. Kau nampak Mesir Forba. For tu empat zaman. A tadi orang asing. Kerja-kerja Tuhan. For tu F. Apa F? Kau nampak F? Semua F. Firaun Menes. Firaun tu ketua tentera. Nampak tadi ya? Firaun percaya kehidupan lepas mati. Nampak tadi ya? Semua tentang Firaun. Satu ni F. Apa F? F pertama tentang Firaun. F kedua tentang female. Firaun perempuan. Female eh?
Maksudnya Fir'aun perempuan. Orang panggil perempuan he ke she. She. Orang panggil perempuan she, nama dia Hatshepsut. Nampak tak she? Letak sini. H A T. Hatshepsut. Ha, Hatshepsut eh saya sebut eh. Maksudnya Fir'aun perempuan. Dia memang hebat. Ikut cerita je lah kan. Macam tak pernah jumpa kan. Ha. Kalau jumpa tanya kan. Betul kau hebat? Ha, macam tu kan. Tapi tak pernah jumpa kan. Balik pula aku pergi zaman tu kan. Ha, macam tu. Tengok. Itulah perempuan jadi pemimpin. Fir'aun Hatshepsut. Ingat tau. Dalam peksa kau nampak nama Hatshepsut. Nampak she di sini tengah-tengah. Maksudnya dia seorang perempuan. Ha? Cantik-cantik. Aku tak tahu. Ha? Ha. Wallah malam. Eh? Tapi kalau tengok gambaran Fir'aun lelaki. Semua tak handsome. Ha, eh? Ha. Pakcik handsome. Maksudnya pakcik bukan Fir'aun. Ha, macam tu faham ni? Okay. Abang Nazri mungkin Fir'aun. Kita handsome. Eh? Gurau. Eh? Ha. Okay tengok. Hatshepsut dia bina terusan dan tukar padang pasir menjadi tanah subur. Setanding dengan Fir'aun lain. Ha? Kerajaan ini berbentuk empire liputi kuasa luas. Ha, tu dia. Settle tu eh. Pengkhususan kerja. Sama juga. Ada for atau P. Pengkhususan kerja. Menenun. Buatan tibikan dan peralatan ekspor utama. Yes, this one. Soalan ini tak silap pakcik pernah keluar dalam ujian. Apakah ekspor utama Mesir Purba? Jawapan dia, tekstil dan kertas. Aktiviti ekonomi lain ialah pelambangan emas. Dan juga pengangkutan air. Okey, korang macam ni cerita dia. Okey. Okey. Kalau peksa tanya. Ini buang sekejap, buang sekejap. Tak muat. Buat-buat tak muat. Pakcik, sir. Ezra tengah say eh. Ha. Siapa cakap tu? Haziq Irfan. Okey, Haziq Irfan telah cakap pakcik Ezra. Pakcik doakan Haziq Irfan straight A SPM. Amin. Ha, nampak tak tu? Tu nama dia rasa doa. Ha. Kembang hidung aku eh. Okey, korang. Dalam peksa, keluar soalan ni. Apakah ekspor utama Mesir Purba? Rahsia dia dekat sini, adik. Kat sini rahsia dia. Apakah ekspor utama Mesir Purba? Mesir tukar jadi mesen. Ha. Budak-budak sekolah, pelajar form 5 mesti tahu mesen. Ada dua mesen terkenal. Pertama dekat kedai buku, mesen Fortestate. Nombor dua dekat kedai jahit, mesen jahit. Settle. Ingat tau? Kalau keluar peksa, apakah ekspor utama Mesir Purba? Ingat, orang nampak Mesir, kau nampak mesen. Mesin jahit, mesin Fortestate. Fortestate, Fortestate apa? Fortestate kertas. Yes! Kertas. Pertama ialah ekspor kertas. Nombor dua, mesin jahit. Jahit-jahit apa? Jahit pakaian. Apa nama dia bagi pakaian? Textile, kain. Ya, ialah textile, kain. Orang salin sekarang. Eh? Usna, Tasnim, Asraf, cakap macam handsome. Terima kasih. Eh? Macam doakan korang pun seri SPM. Amin. Ramai seri tu ni. Eh? Rasuah doa. Bukan tak kaya handsome, Sado lah tu. Penting cantik sekali. Puh. Macam cakap Sado, cantik, handsome. Yang penting iman tebal, dosa tak ada. Perasan. Eh? Tak tak, itu gurau. Padahal betul. Cik, tak ada, tak ada. Eh? Okey, korang. Okey, tengok macam ni. Dia ada pelabuhan Tebes, Memphis tadi kan. Tadi kita buat ini mimpi tak best. Ini tu Tinis. Mimpi tu Memphis. Tak best tu Tebes. Memphis dengan Tebes tu merupakan pelabuhan yang terkenal di zaman Mesir Purba. Ingat dalam peksa kalau diminta contoh pelabuhan Mesir Purba, kau letak dulu benda tu. Memphis dengan Tebes dah tak payah. Sistem tulisan di hieroglif, kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi untuk catat rekod aktiviti. Okey, sini korang. Okey eh. Cucu-cucu. Tadi kita buat Mesopotamia, T. Tulisan dia T, menggunakan T. Tanah liat. Tadi kita buat kan? Tanah liat warna apa tadi? Warna kuning. So, Mesopotamia, kuning-kuning, kuniform. Tapi kalau peksa ni, keluar pula tentang tulisan Mesir Purba, formula macam ni tau. Yes, apa dia? Sama. Tekstil dengan tekstil tu sama. Ha. Tekstil tu bahasa Melayu. Tekstil tu bahasa pakcik eh, orang putih. Ha, macam tu eh. Ha, tak ada gurau. Okey, korang. Kalau peksa tanya korang tentang tulisan Mesir Purba, senang je. Mesir, dekat Mesir sana,
Korang kalau pergi Mesir, wajib lewat bangunan ni. Ha. Taulah tak cantik. Macam ni lah lebih kurang. Apa ni? Piramid. Betul tak? Siapa pernah pergi? Siapa sini pernah pegang piramid? Siapa tak pernah? Macam tu eh. Aku tak pernah tu kan. Okey. Piramid. Mesir Purba ingat. Mesir Purba ingat piramid. Betul tak ni? Kau bayangkan ini dinding piramid. Bayangkan. Dinding piramid ni tak payah pergi. Kau bayangkan. Dinding dia kasar ke licin? Adakah licin macam whiteboard? Dengan harap eh. Bukannya batu mama. Kan dia kasar. Betul tak? Dinding piramid kasar. Kalau kita ambil marker pen. Okey eh. Contohnya nanti korang berpeluang pergi Mesir kan. Korang bawa marker pen. Kau pergi ke dinding tu kau conteng. Korang buat garisan lurus dekat dinding piramid. Macam ni. Ha. Eh? Ha. Dapat tak buat garisan lurus macam ni dekat piramid ni? Ataupun dapat macam ni. Herak-herak sikit. Ha? Cuba bayangkan. Korang pergi piramid. Kau buat marker pen. Korang buat garisan lurus. Adakah garisan tu lurus macam ni ataupun macam ni? Herak-herak garisan dia. Mestilah herak-herak tu lah. Sebab batu dia kasar. Herak-herak. Disebabkan tulisan korang Herod-Herod, maka tulisan itu dinamakan hieroglif. Itu jawapan dia. Nampak tadi? Hieroglif. Sebab tulisan korang Herod-Herod. Okey, maksudnya sengit-sengit. Korang salin sekarang. Okey, ada permintaan pada jemaah semua. Minta ke semua selesai, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa ke Allah. Jadikan semua anak murid pakcik yang tengok rakaman ni supaya dapat straight A dalam SPM. Okey, amin. Dan doakan semua orang. Supaya pakcik jadi kaya raya jutawan eh. Bila ni. Amin. Cik, yang nampak tadi? Doa di sendiri eh. Kau amin tau eh. Pakcik kaya tu, pakcik kau makan. Okey. Ingat tau? Tulisan korang Herod-Herod. Tulisan dia hieroglif. Senang gila kot. Soal apa? Muka surat berapa lah? Sekarang muka surat 7. Eh, 7 eh. Kalau korang tak sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Muka surat 5. Surat 5. Sumbangan Tamadun Mesir Purba. Okay, ni just baca je. Tak ada formula sebab senang sangat. Pertama, sila bina piramid. Okay, semua orang tahu eh. Mesir Purba je piramid. Kalau tahu, piramid tu kat Mesir. Kalau tak tahu, tu tampar pada budak tu eh. Takkan tak tahu ke eh. Orang tak sekolah pun tahu. Mesir Purba ada piramid. Okay, ha. Ilham Imhotep. Imhotep. Okey. Saintis, ahli fizik, arkitek, penasihat kepada Firaun, the Djoser. Ha, itulah. Dosa banyak sangat kan? Ha, the Djoser. The Djoser eh. Ha, macam tu. Bila perkenalkan teknik pembinaan guna batu bata. Okey, dulu ada budak tanya pak cik. Pak cik, macam nak ingat piramid tu ilham daripada Imhotep. Eh, pak cik pun jam sekejap. Okey, cerita dia. Kalau orang tanya korang ataupun ujian dah buat esei keluar lah. Kalau. Just kalau lah. Cuma tak pernah jumpa soalan ni. Kalau kata, apa kata, pembinaan piramid tu ilham siapa? Memang dia saintis, dia arkitek, yes. Ilham siapa? Okey. Nak ingat nama Imhotep, macam ni. Kau bayangkan piramid sekarang. Ini piramid perang. Piramid tu dia buat dekat sungai ke, dalam hutan ke, dekat tengah-tengah padang pasir. Okey, kau nampak piramid? Kau mesti nampak. Piramid memang dibuat di tengah-tengah padang pasir. Kalau tengah-tengah bandar, itu Sunway Piramid. Betul tak ni? Ha? Nampak tak ni? Piramid sebenarnya tak dibuat dekat tengah-tengah padang pasir. Padang pasir sejuk ke panas? Panas. Nampak tak ni? I'm hot. Okey? I'm hot. Ha, nampak ni? Ha, I'm hot. Tu jadi, I'm hot menjadi apa? Im... Hotep. Okay. Imhotep. Settle. Because I'm hot. Betul tak ni ya? Ha. Kalau piramid buat tengah-tengah bandar, itu sawi piramid. Dalam hutan tak ada. Dekat Mesir Purba, piramid dibuat di tengah-tengah padang pasir. Serius. Panas gila banyak. Okay. Ha. Sebaik betul eh. Ha. Panas. I'm hot. Imhotep. Kau salin sekarang. Okey, korang eh. Satu lagi, sistem pendidikan untuk kanak-kanak keluarga atasan sejak daripada umur rendah. Okey, institusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dan di bawah pentadbiran kerajaan untuk melahirkan pegawai terlatih geometri, matematik, sains dan sebagainya. Okey, korang eh.
Pertama tengok sumbangan Mesir Purba, pertama piramid. Nombor dua tahu kan? Mereka terkenal dengan fizik dan matematik. Sebab apa tahu? That's why lah mereka dapat membuat piramid tu. Sampai sekarang orang pelik. Macam mana pula dia buat piramid tu eh? Ha, pelik kan? Ha. Sebenarnya pakcik pelik juga. Abang Aziz tak pelik. Dia kata dia tahu. Perasan eh? Benci aku. Ha, senang dia kata. Kan? Sebab dia buat piramid pakai kertas kat rumah. Tak dia lah eh. Malah layan dia. Sikit hati je. Eh? Tinggalan rekod bermata hieroglif tadi kan? Ingat. Tulisan dekat piramid kan Herod hieroglif. Yang terpahat pada makam dan batu-bata masih ada hingga sekarang. Okey. Tulisan hieroglif ialah tulisan awal Mesir berbentuk gambar berkembang ke tulisan hieroglif. Mereka juga maju dalam perubatan melahirkan pengamal perubatan. Mereka berstatus tinggi berkhidmat untuk Firaun dan masyarakat. Mereka pakar dalam proses memumiakan mayat. Okey, tahu eh? Perubatan pun tahu kan? Kau tahu lah mayat mami sekarang kan macam mami kan? Mayat dia elok sama sekarang. Tahu tak? Sebab dia punya, dulu dia pakar perubatan dia, pakar dalam memumiakan mayat. Elok jumpa dia. That's why nampak muka tak handsome eh? Firaun memang tak handsome. Trust me, tak handsome. Okey eh? Mereka juga kawal aliran air Sungai Nil. Perkembangan dalam matematik digunakan untuk mengawal banjir Sungai Nil. Nampak tak dulu? Korang matematik ke orang? Ha? Untuk skor SPM kan? Orang dulu matematik kau digunakan untuk kawal banjir Sungai Nil. Eh? Macam dia buat? Entah. Pakcik pun tak tahu eh. Ada cara-cara dia. Digunakan matematik, dia boleh kawal supaya Sungai Nil tu tak banjir. Ha, cara dia eh. Okey. Ada buat tanya tentang sumbangan piramid punya soalan? Belum, adik. Minggu depan kita habiskan Indus dengan minggu depan kita buat untuk Indus dengan apa? Kuang Ho. Lepas tu ada soalan. Trust me, ada banyak. Standby tau. Kau kena baca eh. Yang tak baca pula. Okey, sekarang tak ada soalan. Tak sempat. Okey, korang eh. Semasa Firaun Sinus Street, beliau bina tembok pengairan sepanjang 1, 2, 3 km bagi tebus guna padang pasir. Membina terusan mengairi tanah 10,000 hektar. Itu dia. Percuma utama mereka ialah pendidikan cipta kertas. Kertas daripada pokok papyrus. Okey, korang panggil kertas paper kan? Itu daripada pokok papyrus. Okey, daripada ni eh. Gambar dekat buku tu ada, papyrus. Ha, sekarang melambak dekat ni eh. Dekat semak ada, dekat longkang ada pokok ni. Ha, tu berasal daripada Mesir Purba tu. Okey, diduk dan panel. Dia mudahkan simpan rekod dan menggantikan batu bata. Okey, korang. Sekejap. Okey. Hari ni kita buat tu je. Pertama, tamadun. Mesopotamia, Mesir Purba. Okey, Mesir Purba ni sebab kita tahu tentang Firaun. Seorang perempuan, she, Hatshepsut. Mesir Furba 4, dah ada 4 zaman. Mesir Furba A. Kehancuran sebab orang asing. Firaun mimpi malam tu, dia kata, ini mimpi tak best. Tinis, Memphis, Tebes. Itu juga sebagai pelabuhan yang hebat zaman Mesir Furba. Betul tak ni? Firaun, dia buat piramid. Yes? Piramid, dia di tengah-tengah padang pasir. I'm hot. Ciptaan Imhotep. Okey, seorang arkitek yang berkhidmat untuk Firaun the Djoser yang paling banyak berjasa pun boleh, yang berdosa boleh juga, tak ada masalah. Okey, itu yang Mesir Purba senang dik. Yang kau ingat tadi ialah Mesopotamia. Ingat kalau keluar tentang tamadun jawapan dia S, kalau tentang ciri-ciri P, kalau keluar soalan tentang sumbangan ialah T tadi. Okey, to tadi eh, pak cik. Ha. Apa dia? Mumia. Ha? Pakai baju kapur. Baju kapur? Baju kapur. Baju kapur untuk mumia. Okey, ada budak tanya, untuk mumia dia pakai baju kapur. Okey, itu masih menjadi dikaji oleh para saintis sekarang. Okey, baju kapur pun digunakan juga, betul. Dan juga macam-macam digunakan eh. Untuk dia nak elakkan mayat tu jadi reput. That's why mumia dia tak reput, dia elok macam tu je rupa dia. Okey, ini dah bagian kimia pula eh. Siarah dia eh. Dia macam pula cikgu rasa eh. Okey, tulisan hieroglif banyak yang confirm ada dekat piramid. Piramid pun masih ada tulisan hieroglif. Dia banyak lagi eh, dia punya dalam, dia bukan dekat dinding je, dekat dalam tu. Okey, kau tahu kan, piramid ni ada banyak pintu, ada lorong kan. Dalam tu ada macam-macam. Dekat dinding, dia ada macam-macam benda eh. Dia ada macam batu bersurat macam tu pun ada. Eh, situ ada banyak tulisan hieroglif. Dia senang. Dia tulisan berbentuk gambar. Itu dia. Tapi kalau kita kaji gambar piramid, pelik sikit, aku tahu. Kadang-kadang ada jumpa gambar macam helikopter pun ada. Itu masih menjadi kajian oleh para saintis. Sebab macam pula ada gambar helikopter dekat piramid. Itu masih kajian. Tapi tak apa. Itu semua tak perlu SPM lah. Okey. Rasanya itu saja daripada pakcik. Korang kena ulang kaji. Sebab minggu depan kita sambung dengan Indus dengan Wahoo. Lepas tu ada ujian.
Okey? Saya silap daripada pakcik, minta maaf. Okey, pelajar yang baru mendaftar, yang belum mendaftar, boleh teruskan mendaftar. Jumpa lagi pada minggu depan, waktu dan hari yang sama. Saya silap, minta maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.